Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub, dia boleh semayal, boleh bersyukur, boleh berzikir, boleh wirid, boleh ke apa. Tetapi amun nak uji sekali, dia nak uji penyakit kepada dia. Maka katanya Allah Ta'ala kepada Iblis, dia tak percaya kata Nabi Ayub ni itu. Uji lah. Maka satu kali tanya Nabi Allah Ayub alaihi salam tengah semayal, maka tengah sujud, maka setan siup. Tengah sujud, maka setan pun siup penyakit dalam tubuh Nabi Allah Ayub alaihi salam, dia siup. Masuk ke hidung, masuk melalui hidung penyakit tu, maka sakit Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dalam kitab tafsir, Nabi Ayub ni sakit berat. Tetapi sakit berat jangan sampai perikat, ada dalam orang-orang cerita mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam ni sakit sampai hancur tubuh. Buruk tubuh ni sampai hancur, tinggal jatuh dengan lidah saja. Hok molek. Jatuh dengan lidah. Hok lainnya habis semua, penyakit habis. Tak boleh gini. Dalam akidah kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah tak boleh Nabi menyakit lagu tu. Kerana tujuan Nabi adalah nak menyampaikan dakwah. Maka kalau dia ada penyakit lagu tu, hilang manfaat dia. Hilang fungsi dia sebagai seorang Nabi. Cuma dalam kitab tafsir hukum masyhur kata, dia sakit saja. Setara mana sakit tak tahu. Maka sakit Nabi Allah Ayub alaihi salam. Apabila sakit, tahun pertama dah lah sakit, rumah dia, harta dia pula kau punuh, kau rosak, kau apa, akhir sekali hancur habis. Anak-anak dia pula tengah-tengah duduk dalam rumah, jatuh rutuh rumah dia, meninggal habis anak dia. Anak uji dia, tu anak uji. Kita nak ayat kata orang berjuruh ni bukan kata tak diuji. Kita semayal, kita berzikir, kita rajin dah mari mengaji, kita semayal duha. Jangan harap kata kita tu tak uji . Tetapi orang tak semayal duha pun kena juga. Orang semayal duha pun kena juga. Orang mari mengaji pun kena juga. Ujian daripada Allah Ta'ala. Orang tak mari mengaji pun kena juga. Cuma apabila orang mengaji ni, dia reti lagu mana nak menghadapi ujian itu. Ujian ni kita tak boleh nak tahan. Takdir Allah Ta'ala, balok kau berapa dia, kita tak boleh nak kata lagu mana. Benda tu tetap berlaku. Tetapi katanya Nabi, apabila berlaku balok, mu kena sabar. Oh, kita nak kata lagu mana, moga kita ni makhluk Allah Ta'ala. Tuhan nak repih kepala kita tanpa sebab pun boleh. Tuhan nak mati kita. Tuhan nak buat kita gila. Tuhan tahu nak buat agama dia pun. Moga dia milik kita, kita ni milik dia dah. Maka kita nak buat ke mana? Sabar. Apabila kita sabar, jika ujian itu setahun, pahala penuh setahun. Manakala kalau orang tak belajar, tak tahu apa dia, ujian kena juga. Bukan kata, hamba mengaji kehidup ta'ak ni jadi kena bala. Tak juga. Orang lawai Allah Ta'ala tak dengar kata Tuhan, tak mari mengaji, tak mari ta'at ke apa dia, supa tulah juga kena ujian. Tetapi apabila menghadapi ujian, dia tak sabar. Berubah ujian, tak berubah juga, tetap berlaku juga, cuma berdosa dah pula. Maka Nabi Allah Ayub alaihi salam sabar juga. Oh, tak kata apa dia. Dia dalam menghadapi ujian ni ada dua martabat manusia. Manusia dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala ni ada dua martabat. Pertama, orang tu sabar. Hak tu gak nak kata gua noh, hak sepatutnya ambo noknyo, hak sebaliknya. Tetapi munggo dah Tuhan wi, kita nak kata lagu mana? Nak kritik Tuhan. Apabila kita ingat Tuhan, maka kita tak boleh nak kritiklah Tuhan. Hak tu orang sabar, dapat pahala. Keduanya, sabar paling tinggi sekali ni. Sabar dia ada tiga martabat pula. Pertama, sabar dalam melakukan taat. Minggu lepas mari dah mengaji. Mari ni pula mari mengaji. Sabar nak kata gua noh. Moga Tuhan suruh mari mengaji. Hak Tuhan tak suruh gi maiding apa ambo gi. Mengaji hak Tuhan suruh ko ambo nak gi kata. Lagu tu. Maka sabar pertama dapat 300,000 pahala. Sabar melakukan taat. Kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ada orang boleh buat taat tapi tinggal maksiat tak boleh.
Balasoh mari semacam kain kano di atas kepala semacam. Mulut perih. Ngopak kat orang. Ngacung kat orang. Deki kat orang. Kawan tu beli pasu bunga lebih putih daripada dia. Air gerai hamba. Jumpa mana pasu bunga lagu ni? Eh, hamba tak boleh. Nama pohon sipu lagu ni. Macam-macam pasu jenis kaki deki ni. Orang sebelah rumah beli kereta baru. Yang cengit lalu cik abis dia. Beh, cutera tengok kat orang belakang kata. Baru nikah 3 tahun. Yang beli kereta, yang beli gelemah dia. Abis nikah kita, nikah ni dekat 25 tahun dah kata. Glepsi pun tak beli. Bukan kata mah, popsi pun tak beli kata. Kita beli ambil apa dah? Ngikak-ngikak paik getuh tu ke popsi tu ke bubuh pakar. Nama ah koyak. Nama. Dok kecek, mas biasa lah tu. Rajin dah ngaji. Rajin dah mari semaya Jumaah. Rajin dah kau ni tutup aurat dah. Mulut pula tak tahan. Ya hok paling tah rendah sekali sabar melakukan taat. Sebab melakukan taat ni ramai juga orang boleh buat. Tetapi nak tinggal maksiat ni jari-jari orang boleh buat. Kerana orang tinggal maksiat ni betul-betul orang jujur dengan Allah Ta'ala. Kalau buat taat pun buat, maksiat pun buat, ramai orang boleh buat lagu ni. Tapi tinggal maksiat, hak ni darjah yang kedua dalam bab sabar dapat 900 ribu. Dapat 900 ribu pahala. Oh. Kalau sabar buat taat tu 300 ribu. Hak ni naik 2 kali ganda ni. Ketiganya sabar yang paling tinggi, sabar dalam ujian Allah Ta'ala dapat 900 ribu pahala. Ujian. Macam-macam Tuhan uji kita. Tuhan uji dengan diri kita. Ada orang comel, Tuhan uji dia. Jangan kata comel ni Tuhan tak uji. Dia tengok tubuh dia, dia rasa lebih daripada orang lain. Ujian juga. Tak sesai dengan orang muka super nyepak. Kawan tu nak saing dengan dia. Tak sesai muka demo super nyepak. Tak sesai. Ada juga ada jenis perangai lagu tu. Jalan kalau tepuh baju orang. Kebah. Rasa bersihnya kita. Kain semaya orang sebelah. Duduk sebelah kita. Kain semaya yang muka hak lusuh dah. Kita baru klik Mekah tu. Okay? Baju baru lagi. Kain kawan tu semaya. Jirik sejadah dia. Keling lagu tu. Keling semua nak makan orang. Okay? Apa? Jirik sejadah baru klik Mekah. Perang apa lagu tu nama? Uji eh. Ni kadang-kadang tu uji kita lagu tu. Kadang-kadang tu uji dengan anak. Kadang-kadang tu uji dengan tok lagi macam-macam uji eh. Ada orang lepas, ada orang tak lepas. Maka uji eh ni kalau orang berjaya dapat 900 ribu. Ni tahap ketiga sabar ni paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab uji eh ni semua orang tak sel. Tak ada orang nak. Sebab apa? Sebab itulah Tuhan beri pahala kerana kita, benda ni benda tak ada orang nak. Maka kalau Tuhan buat juga pada kita tengok Tuhan ya balas. Kalau nampak macam tak kena hak kita, hak kita boleh di atas muka dunia ni, kehidupan kita benda tak molek Tuhan akan balas. Mu sakit setara mana? Okey seminggu akan balas tu pahala cuma mana seminggu. Dapat 900 ribu hak ni paling tinggi. Hak ni jenis manusia yang kedua ketika jenis manusia ketika menghadapi bala sabar. Sabar ni ada 3 peringkat ni. Kedua, orang apabila menghadapi kena ujian Allah Taala dia redha. Redha ni lebih tinggi daripada sabar. Gapo dia beza redha dengan sabar? Redha ni kena. Bapa dia mau sakit. Oh sakit. Siapa dia wi sakit tu hai? Oh tu hai wi sakit. Oh jadi. Ambo minat. Ambo minat. Nama sebab apa? Sebab Tuhan bui. Kalau orang lain bui hamba tak menek, tak minat. Tapi kalau Tuhan bui ni sakit ni hamba suka. Oh ni peringkat lebih tinggi, tidak ada rasa sabar pun. Sabar ni kita nak sebalik dia. Kita nak sehat sebenarnya. Tapi kita oklah mengon Tuhan bui. Tapi kalau redha ni tak kata gapo dia, dalam hati pun tak sih nak sehat pun. Misalnya orang sakit. Oh ni orang peringkat tinggi, orang peringkat redha. Ni nafsu dipanggil nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Redha belakang Tuhan. Makan ada makan tak ada makan pun redha belaka. Orang ni dapat pahala lebih tinggi lagi daripada orang sabar. Sebab tu kita apabila berlaku bala sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak syarat orang mati, ni orang mati saja inna lillah. Orang tak mati lagi, kawan tu nazak. Oh nazak. Oh tak boleh lagi sebut. Dia kena nanti mati dah baru boleh sebut inna lillah. Nazak nak selok dah kawan tu. Accident kau gapo dia. Nabi satu kali dia duduk dengan Sayyidina Aisyah dalam rumah. Pelitolah dulu pelitolah lapu pelito. Nama. Angin mari bertiup, oh mampu api. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Sayyidina Aisyah kata, tak ada orang mati ya Rasulullah. Pelito yang mampunya kata. Apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiunnya?
Katanya Nabi semua musibah sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kata syarat mati saja. Nama. Cerita Nabi Allah Ayub ini apabila sakit, isteri dia apa semua ke apa dah, anak-anak dia meninggal, akhir sekali duduklah tempat orang susah. Duduk tempat siapa akhir sekali tak ada makanan. Tak ada makanan. Isteri dia tu kat sobat tu kat layar dia, cara ke dia akhir sekali tak ada makanan. Ini buat lagu mana kata nak cari makanan, sumpah makanan. Maka dia pun tu ambil pasar jual rambut dia. Tak tahu lagu mana, orang zaman dulu dia jual rambut. Tak tahu rambut dia comel sangat ke orang nak buat rambut pelesu ke lagu mana. Dia jual rambut dia, dia guting jual rambut. Katanya Nabi Allah Ayub jangan buat lagu tu. Dia kata kalau mu buat lagu tu ambo nak rotel. Ya nazar nak rotel bini dia 100 kali rotel. Tak dengar kata sangat. Tobik pasal. Akhir sekalinya dia berdoa lah. Doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Allah Taala buat mari satu Allah Taala perintah kepada Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ni di Oman di Oman. Negara dia di Oman. Lah ni tempat tu ada lagi punca air dia. Nabi Allah Ayub ni kubur dia atas bukit, bawah tu ada macam mata air. Mata air tu katanya Nabi, anak katanya Allah Taala, wahai Ayub retak kakimu. Dia retak kaki dia macuk tu bi air. Air tu minum dah awak mandi. Maka apabila lepas Nabi Allah minum dengan awak mandi, air bersih tubuh dia. Jadi comel-comel molek. Maka bini dia pun kembali kepada dia, tapi dia nazar nak rotel bini dia 100 kali rotel. Katanya Allah Ta'ala bini ni menjuruh. Cuma dia terpaksa kata hari tu jual rambut kerana nak cari nafkah, nak cari makanan kepada kamu. Maka katanya Allah Ta'ala cari 100 rotel. 100 batai rotel, 100 batai jerami padi. Ikat seberkah rotel sekali saja. Lepas nazam. Lepas nazam. Mu kata nak rotel dia 100 kali rotel, mu nazar dah. Okey, mu cari 100 jerami padi. Ikat seberkah sekali rotel. Okey, lepas nazam mu katanya Allah Ta'ala. Tuhai pula ajar hello. Hello dia panggil. Hello. Boleh kau dok hello dalam mazhab kita. Mazhab kita hello, hello. Hello ni. Macam ada hello lah. Hello ni makruh dalam mazhab kita. Ada orang malah keluar zakat. Apabila nak sampai setahun, maka harta dia, dia wui kepada bini dia. Ni gini lah. Harta saya, saya wui kepada demo lah. Oh, bini dia pun terima. Sampai setahun, tak cukup. Tak cukup ni esok. Bapa demo tak kena bayar zakat, harta demo banyak. Oh, ambo suruh kau orang. Dah harta ambo. Tak kena bayar zakat. Eh, 9 bulan, 11 bulan, 11 bulan, 15 hari. Oh lah, 15 hari lagi tu ambo wui kau orang. Dah tak cukup setahun. Ah, tu hello dia panggil. Apabila kita suruh ke orang, barang itu tak jadi milik penuh kita setahun. Maka tak payah kena zakat, tak payah kena zakat. Namun, ada orang buat helah dalam ibadat nak cari lari daripada zakat. Maka ulama-ulama kata dulu, kalau nak buat helah lagu tu, maka Tuhan akan masuk ke kita, melekat bubuh sumbak kita dalam tung, maka pekung dalam neraka. Apa pula? Katanya malaikat ambo tak lepas demo, ambo lepas tung. Dalam neraka. Ha nak buat helah belaka. Jadi helah belaka nah. Ada orang buat helah lagu tu. Nak lari dah. Tu cerita Nabi Allah Ayub alaihi salam. Akhir sekali isteri dia kembali, harta dia kembali, semua anak-anak dia kembali kepada dia belaka. Nah. Nabi Allah Syuib ni tak tahu cerita dia gana eh. Nabi Allah Syuib. Tak suhu cerita dia. Nabi Allah Musa dengan Harun ni adik-beradik. Ada kata sepupu. Sepupu ni. Nabi Allah Musa dengan Harun. Ya Nabi ini lepas pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada dua anak. Ismail seorang. Ibrahim. Ishak seorang ni. Sebelum daripada Nabi Muhammad, semua anak keturunan Nabi-Nabi yang lahir, semua daripada Ishak ni berlaku. Ishak, Ya'qub, Yusuf. Ishak ada anak nama Ya'qub. Ya'qub ada nama Yusuf. Semua daripada Bani Israel keturunan Nabi Allah Ishak AS. Bani Israel ni maknanya Bani anak-anak Israel berjalan malam. Nabi Allah Yusuf AS. Apabila dia jadi Raja Mesir. Eh tak ingat ni. Mari cerita hari ke boleh. Minggu lepas cerita habis. Cerita buat Nabi Allah Yusuf AS. Tak habis. Tak ingat habis dah cerita. Berat lagu ni. Sekat mana cerita Nabi Allah Yusuf? Sekat mana?
Yusuf dengan Zulaikha. Waktu kata sebut cerita Nabi Yusuf, rasa macam sekak lah. Waktu rasa Yusuf tak habis cerita lagi, kata cerita Nabi Allah Yusuf naik pula. Batai Nabi Yusuf, batai Yaakob, tak tahu apa dah. Apa hari ni nak tulis berapa dia, saat ni tulis bagi cerita Yaakob, cerita Yusuf. Sudah cerita Nabi Allah Yusuf AS, kita sambung sikit . Cerita Nabi Allah Yusuf, siapa kepada Nabi Yusuf apabila dituhuk dari telaga. Maka mari satu gombongnya daripada Mesir berhenti nak ambil air, maka tarik-tarik air, wak naik dah, wak naik, wak pergi ke Mesir. Maka dijual lah dan dibeli oleh seorang raja di Mesir. Pada masa tu raja Mesir dipanggil Aziz, bukan nama dia Aziz . Aziz ni bukan nama raja di Mesir, panggil dia, kalau kita tempat kita panggil Sultan, tempat dia dipanggil Aziz. Masa tu Fir'aun tak wujud lagi, generasi Fir'aun tak wujud lagi. Lepas pada Aziz dia panggil Fir'aun. Raja-raja Mesir ni lepas pada Aziz dia panggil Fir'aun. Fir'aun ni maknanya Sultan, bukan nama dia Fir'aun. Nama? Bukan nama dia Fir'aun. Nama zaman Nabi Musa, nama Fir'aun tu Ramses. Ramses, Fir'aun Ramses dipanggil. Zaman Nabi Yusuf tak ada nama Fir'aun. Masa tu Fir'aun, generasi Fir'aun, dinasti Fir'aun tak wujud lagi. Pada masa tu nama Aziz. Maka Aziz pun belilah, pegolah Nabi Allah Yusuf AS buat anak akak. Pego tu gak hojo caranya Zulaikha lah, mu akak dia. Apabila cara tiap-tiap hari sapalah Nabi Allah Yusuf ni jadi dewasa, jadi pemuda dah, maka Nabi Yusuf ni comel. Nabi pula. Kita royak dah Nabi Yusuf ya dapat kecantikan 1/10 daripada kecantikan Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam ni comel. Sebab Allah Ta'ala wak direct, tak melalui perantara ibu bapa. Nabi Yusuf dapat 1/10. Comel melampau. Bukan comel biasa-biasa. Kita kalau contohnya minat artis, kau dia ikutlah siapa dia. Siapa dia? Generasi ni minat Aaron Aziz lah contohnya lah. Hok kenal-kenal sikit. Kalau nak ayak artompe takut nampak ganas lajuk nama. Kita kata Aaron Aziz lah. Aaron Aziz lah misalnya. Habirin lah artis. Tapi Nabi ini cantik dia, cantik mukjizat. Sudah. Maka Zulaikha ni duk tengok semacam tiap-tiap. Duk tengok kau ni pun comel tengah tidur, kita tengah tidur supaya rimah lapar dah. Orang tak tengok dah muka kita. Tengah tidur comel, tengah duk dunia saja comel duk. Maka Zulaikha jadi kenal kau anak akak dia. Sudah. Akhir sekali pendek. Masa kecil tak apa lagi. Sikit lagi. Umur naik 12, atas sikit 13, 17. Kau nak bentuk dah tubuh dia. Sudah. Naik 20, 21. Sudah. Jadi tak senang duduk dah Zulaikha. Qad syarafaha hubba. Dalam Quran kata, surah Yusuf kata, Zulaikha itu sudah jadi gila kepada Yusuf. Sudah. Tak boleh nak tahan dah. Maka satu kali dia cari waktu Aziz. Suami dia keluar daripada rumah. Ada urusan lah. Muka dia raja. Ada urusan lah. Zulaikha ni orang baik bukan kata orang jahat, bukan kata orang jenis bahasa kelenyak, GRO, kodok-kodok, ya orang juru. Tetapi kalau dengan Yusuf dia patuh, moga orang semak ni kak. Nama, pok kita ni tak jumpa semak lagi. Kalau jumpa semak, tak makan nasi, cucu ni makan nasi. Nama, apa dia makan lagu tu ha? Tak tengok lagi Nabi Allah Yusuf AS. Maka Zulaikha akhir sekali dia ajak lah ceritanya. Nak Aziz keluar, maka dia pun panggil Yusuf. Yusuf marilah, muka mu akak dia. Dia tak ada fikir ke apa dia, mu akak dia. Cutera tutup itu. Yusuf pun tutup itu. Cutera mari Yusuf. Sudah. Zulaikha ni orang comel. Zulaikha ni orang comel juga. Maka apabila lagu tu dia siap diri dia, dia panggil Yusuf. Yusuf mari tu gak. Yusuf nampak pelik dah, mak dia apa pakai baju rimah hari ni. Sekarang dah pakai baju warak, hari ni pakai baju rimah. Kena nak terkekai kot siapa dia ni kata rimah ni. Sekarang nak terkekai atas belakang orang. Apabila lagu tu, Nabi Yusuf tak pandai mak dia. Malulah segar pergi masuk. Zulaikha kata, marilah dekat mak ni. Nabi Yusuf kata, ambil segar mak hari ni. Apa? Tahu mak pakai baju rimah pelik hari ni kata. Rimah belah dah pula tu. Nama rimah belah ni kalau makan kenyek ni. Nama lagu ni. Akhir sekali ajak duduk tidur sekali. Nabi Yusuf kata, comel tak comel Zulaikha. Dalam kitab tafsir kata, apabila Zulaikha ajak, mari Yusuf. Mari Yusuf. Senyap Nabi Yusuf. Tak boleh luat apa dia. Comel terpersonanya dengan Zulaikha. Tengok Nabi tu
Nabi tengok perempuan, comel lah Zulaikha pada. Senyap tak kata apa dia. Lari pun tak macam unggas tepat awak lelak lari. Ya. Nak kata lagu mana? Nabi Yusuf, apabila lagu tu senyap dia, tak boleh nak lari. Sebab comel sangat Zulaikha, tak boleh nak lari. Maka apabila raya rasa tu, Nabi Yusuf rasa mari raya tu, maka Allah Ta'ala buat rupa Nabi Yaakob depan. Nabi Yaakob mari. Hei Yusuf, ingat ayah duduk depan ni. Nabi Yaakob mari depan. Ni dah ada tafsir sebut kan. Nabi Yaakob mari. Yusuf ingat kat ayah, ingat kat ayah. Maka Nabi Yusuf jadi panik. Nak kata perempuan ni bahaya. Kalau pitis juta tak depan tu, ya ada mari. Mari weh. Ada buat pitis macam tu. Perempuan lebih bahaya daripada duit. Sebab apa dia boleh geruk? Marilah bewe. Nah sodohlah. Nama unggas tepat kat waktu. Bukan unggas apa, kalau unggas tepat ya. Tak lari kat mana? Nabi Yusuf tu Tuhan nak royak cerita perempuan dia punya power dia. Nabi Yusuf senyap kalau nak kata-kata apabila mari izahamma. Apabila mari perasaan erang Nabi Yusuf nak kepada Zulaikha, maka Allah Ta'ala buat Nabi Yaakob depan. Gambaran Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kata, hey Yusuf, ingat ayah depan ni. Ni, ayah ingat kenapa? Ya, Nabi Yusuf lagu tu. Maka Jibril mari. Jibril mari katok dada dia. Katok dada, nak suruh hilang perasaan nak kepada perempuan ni. Jibril mari katok dada Nabi Allah Yusuf. Keluar iman ni. Cepat ni. Tubik kat tangan dia. Maka baru Nabi Yusuf khabar. Baru dia boleh lari. Bukan lari setepak ni, lari betul lah. Lari. Bukan kata lari setepak. Apabila lari, Zulaikha ambak. Ambak orang Tino ni. Ah jangan, nampak ya pakai telekuh, pakai gapo dia tau. Lain dia jadi rimah. Ha tengoklah. Tau balik sana. Orang kau dah minyak share, ngepi rimah kan lari unggah tu. Oh laju kau tu. Lari. Nabi Allah Yusuf lari berat buka pintu. Mama, muka pintu raja ni bukan selapis lah. Dua tiga lapis jaga-jaga. Hungga pulak pergi hungga-hungga perut cari. Dah pergi baju. Cari lah baju kawan tu. Oh jangan ni. Mama, cari baju. Apabila cari baju buka pintu lah sekali. Rak. Aziz mari. Kelip. Ah sudah. Kelip awal hari ni. Kita suka kata pergi ada urusan jauh hari ni. Tak tahu tinggal bed kau apa dia. Mari kelip. Buka pintu. Oh Aziz, tok laki dia. Zulaikha dengan baju-baju lagu tu tak tahu lagu mana. Gi kat tok laki dia berjeri. Oh, berjeri. Aziz kata, "Eh, bapa mu ni Zulaikha dah lah pakai baju rimah pelik hari ni. Bapa jadi lagu ni?" Dia kata, "Yusuf akan nak kita," kata. "Ah, sudah." Abe Yusuf nak akan nak kita, abe muju abe kelik kata, "Allah, masa abe tak ada dekat kita tu, gak tak cakap lari," kata. Namo habis cari jadi baju rimah ni, kalau ke cari habis nak cerita. Aziz kata, "Ah, sudah." Tengangu Aziz dia baru kelik. Ni anak akak dia. Anak akak dia kenal lah. Anak akak dia berjuruh muka Nabi. Nabi Yusuf ni orang juruh. Eh Zulaikha pun orang juruh. Tak ada buat perang lah. Masa kita nikah 10 tahun ni pun tak ada buat perang. Ngamu orang juruh orang kapal dia. Jadi dok. Aha. Nak kata lagu mana? Hak ni kata hak ni buat kainak kau ni. Nabi Yusuf kata, eh dok ma ni hari ni pelik pakai baju rimahnya terkait atas belakang kita. Tak tahu masuk hatu rimah kok mana. Katanya Nabi, Aziz jadi pening. Hak mana hak ni bini dia berjuruh juga. Habis hak ni Yusuf pun. Sudah. Akhir sekali. Dalam rombongi Aziz tu ramah-ramah. Dia klik ramah-ramah. Mereka raja kan. Dia klik adalah anak buah dia. Antara hak adanya ada seorang tina bawa anak. Hak rombongi tu bawa rombongi. Daripada klik tu bawa anak. Maka kecek budak tu. Budak kecil tu kecek. Nak cerita ni. Nak cerita. Ya dalam Islam ni ada lebih kurang 10 ataupun 7 orang budak kecil dalam masa kecil. Antaranya Nabi Isa cerita jurih, antaranya cerita saksi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau baca tafsir surah Yusuf, oh sedap benar cerita dia daripada awal sampai akhir dia akan cerita. Apabila lagu tu budak tu kecil. Budak kecil dia kata lagu ni wahai Aziz. Penilah Aziz tak tahu mana. Mu tengok baju Yusuf. Kalau baju Yusuf cari sebelah depan maka Yusuf ni jahat. Tapi kalau Yusuf, hak tino ni bagus. Tapi kalau baju dia cari sebelah belakang, maka hak tino ni jahat, hak jantan ni baik. Cek-cek baju Nabi Allah Yusuf cari sebelah belakang. Oh, sudah. Bini dia buat perangan. Dia kata Zulaikha tak suka abai kata. Kita anak kita kan ni. Tidak demo perut dia sampai besar. Apa demo jadi gelenyak ke dia pula lah. Senyap Zulaikha. Tak boleh nak kata apa dia. Mo, dia kata anak akak pun kakak semak. Ambo nak kenal dia. Ambo tak nak kata gua no. Abang tak apa jaga cara ke dia. Kita dok cara daripada papa besar lagu ni kata. Apabila lagu tu
Katanya Aziz, siapa dia ada hari ni senyap belaka kisah ni? Buat senyap. Tutup belaka. Jangan banyak cerita kepada orang. Zulaikha taubatmu. Minta maaf dengan Allah Ta'ala. Pakai senyap akhir ni jangan banyak cerita. Jangan banyak cerita. Moga ramai orang. Sosih-sosih. Ya adalah cerita sosih-sosih. Akhir sekalinya sosih-sosih. Buat tubik. Tubik juga cerita ni siapa ke Mesir. Habis siapa ke negeri orang buah belaka. Siapa ke heroh. Siapa ke apa. Duk banyak cerita kata Zulaikha gila ke anak akak dia. Siapa nak buat kerja tak molek. Nyopa kat buah. Akhir satu-satu hari Zulaikha keluar lah. Biasa ya. Bini kepada raja. Pergi beli pasar. Orang kecil dengar ke dia. Marah dia. Dia kata. Akhir sekali apabila marah. Dia balik ke istana. Dia panggil. Dia buat jamuan kepada semua wanita di Mesir. Hok tua. Hok muda. Hok cikwa. Hok apa dia. Mari belakang. Amor nak buat jamuan hari ni. Dia nak marah kita ni. Nak marah kita. Orang nak kecil mengenai isu dia. No. Mari. Panggil semua jamu perempuan Mesir pada masa tu. Hodok kecek, hodok buah, hodok gapo, anak datuk, anak menteri, anak gapo dia. Mari berlaku. Lepas pada sudah makan nasi arak. Oh, kita makan. Dia panggil gapo dia. Cuci mulut ni. No. Gapo dah dia panggil? Cuci mulut. Dessert dia panggil. Oh, dessert. Bukan dessert. Dessert pada pasir tu dessert. No. Oh, dessert. Makan cuci mulut. Okey. Yowi pisah butir. Buah lima. Buah hepo. Buah-buah hepo, buah lima. Ha. Pergi pisah so. Lepas ketiga tengah duk makan-makan, duk pergi buah lima, duk pergi pisah. Makan katanya Zulaikha kepada anak akak dia Yusuf. Yusuf, cutera lagi atas bagi. Dia orang-orang makan lagu ni. Ada lorong tengah buat atas bagi lah, buat atas makan ni kan. Maka dia suruh Nabi Allah Yusuf lalu saja pergi atas bagi situ. Saja dia nak tengok lagu mana orang-orang. Orang-orang Mesir ni tak pernah tengok Yusuf. Sebab Yusuf yang duduk dalam istana. Tak pernah keluar lah. Jenis orang warok. Tak pernah pergi main. Jenis Casanova. Jenis playboy. Tak pernah. Yusuf ni jenis orang warok duduk dalam rumah. Betul-betul anak mak sungguh. Duduk lagu tu. Jenis bahasa jenis street lagu tu. Apabila lagu tu Nabi Allah Yusuf kata. Lagu tu tak ada. Bawa apa dia? Bukan awak kira tu. Gi street dia. Bawa. Kau orang jujur bawa. Jalan daripada sini ke situ. Orang-orang Mesir pernah. Tobik saja Nabi Allah Yusuf. Anak menteri tengah-ngah. Ha. Tiga mikrofon ni boleh makan. Ha, hanya ngangong. Tak pernah tengok Yusuf. Allah, ni Yusuf ni lagu ni. Maka dia kata, Mahaza basharun in haza illa malakun karim. Eh, bukan manusia ni lagu ni. Ni melekat ya kalau lupa lagu ni. Tu kat dekat tengok. Seru. Seru. Tak jumpa dah berparuh. Wah, paruh kau. Wah, hepa kau. Apa dia nak singat. Serak dok tengok nak habis sampai situ tu tengah-tengah habis senyap majlis tu tengah dok buar dok tengah bawel molek membawel molek senyap tengok Nabi Yusuf tu gak senyap kau orang ha mak gerel mak cik dok gerel eh lama ambo tak noge habis pecah habis tangan lepas pada sudah Nabi Allah Yusuf masuk ping keju Allah habis luka tangan tengah luka tangan Zulaikha tu masuk dia kata lagu mana mu tengok Yusuf sat ni. Dia kata, lagu mana pun kamu tengok Yusuf tak ni? Senyap belakang. Tangan tak pergi dah. Darah belecek belakang. Tangan sore-sore. Mokcik pun. Mokcik. Patut kita tak ada perasaan. Dah ada juga hapta orang tangan. Nama? Tak ada tangan juga. Mokcik juga. Ada angin juga lah. Seh Robana ada juga. Bertukar darah belecek. Zulaikha kata, lagu mana dia mau tengok Yusuf tak ni? Demo baru tengok sekali. Demo belah tangan. Ambo tiap-tiap hari tengok dia. Lagu mana perasaan ambo? Ha tengok ini ujung dengan retin tu. Dia kata lagu mana? Demo tengok sekali demo belah tangan dia. Ambo tiap-tiap hari cara ke dia. Lagu mana perasaan ambo? Demo dok buah kata ambo gila ke Yusuf. Ambo gila ke Yusuf. Lagu mana perasaan ambo? Ha ceramah dia hari tu. Senyap perempuan mesti tak kata gapo dia. Baru tahu Yusuf ni lagu ni rupanya. Siapa Zulaikha? Sebab Zulaikha ni orang juru. Pati kata kabar-kabar jadi gila kau anak akak dia. Tak jauh rupanya Zulaikha. Ah, baru tahu dia. Ambo daripada dia kecil sampai dia besar lah ni ambo dok cara ke dia. Pas lagu mana perasaan ambo tiap-tiap hari ambo tengok dia. Demo tengok sekali baru belah tangan. Ha senyap orang perempuan mesti. Tutup cerita sekat tu. Tak berani kecek dah. Perempuan mesti tak berani kecek dah. Yusuf ni ai khamak sungguh. Ha dia pula jadi nak gila ke Yusuf juga. Nama Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Akhir sekali Nabi Zulaikha ni tak sudah dengan Yusuf. Nak juga ke Yusuf. Macam-macam tiap-tiap hari duk ajak kata katanya Yusuf gini lah mak kata. Ambo tak reti nak royak dah kata gini. Bu hamba dalam jarah, kita tak boleh duduk dua dah kata.
Mak dia tu akan ajak kata, gini akhir sekali duduk dalam jaga lah. Ambo duduk dalam jaga. Pilih duduk dalam jaga Nabi Allah Yusuf AS. Akhir sekali duduk dalam jaga. Kerana tak boleh duduk dengan mak dia. Mak dia dah ada. Ginilah kata kita duduk dalam jaga. Duduk dalam jaga. Apabila sudah duduk dalam jaga, marilah cerita ada orang mari nak takbir mimpi ke apa-apa semua ada macam-macam lah. Maka dia pun pesan. Apabila masuk dalam jaga pesan nak tubik kau apa dia lepas dia lebih-lebih kurang duduk dalam jaga 7 tahun rasa. 7 tahun duduk dalam jaga. Lepas pada tu cerita adik-beradik dia pula mari daripada Madian, daripada Palestin mari nak ambil makanan di Mesir. Kerana satu kali raja bermimpi. Dia mimpi ke apa? Dia tengok 7 ekor lembu yang kurus. Makan 7 ekor lembu yang gemuk, besar-besar dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 batang gandum yang segar bertukar menjadi kering 7 batang. Bangunlah raja pada masa tu, raja Mesir pada masa tu, raja ya Aziz ni kita nak kata gubernur. Kepala besar sekali ni ada raja dia. Aziz ni macam gubernur dia lah. Lepas pada tu mimpilah kawan tu, maka dia tanya menteri dia, sore habuk tak boleh jawab. Akhir sekali hok duduk jaga, duduk sekali dengan Nabi Allah Yusuf dalam jaga. Hok dia takwil kata orang ni akan boleh keluar daripada penjara dan jadi pelayan kepada raja. Maka dia teringat cerita Nabi Allah Yusuf pandai ke takwil. Maka dia ayak kepada raja dia, saya ada seorang saing di dalam jaga, dia masyhur dalam mentadbir mimpi. Maka Nabi Allah Yusuf AS pun dipanggil oleh raja mentadbir mimpi. Dia kata tuweku lagu ni. Tuweku 7 tahun akan datang zaman kesuburan. Pohon kapodio akan jadi subur. Jadi kalau gandum tuweku gini. Kerak daripada batang jangan tampi, jangan katok. Biar dengan batang-batang lagu tu taruh sungguh banyak-banyak, kerana lepas pada 7 tahun akan berlaku kemarau berat sampai 7 tahun. 7 tahun kemarau air tak ada, benda mampu. Sudah nak kejap lagi mana. Kalau makan ni ada tak apa lagi. Ni air tak ada, goni tak ada, kubuluh bawah tak ada, kemarau 7 tahun. Maka makan ni cadang hok 7 tahun untuk tahun akan datang. Maka Nabi Allah Yusuf pun dilantik jadi menteri pada tu. Keluarlah daripada jaga, maka tak duduk dengan muakkad dia. Tak duduklah muakkad dia. Jadi menteri raja lah ni. Munggu muakkad dia ni gubernur Aziz. Apabila lagu tu ceritalah dia, marilah adik-beradik dia cerita. Munggu orang seluruh ni tanah Arab ni kemarah, mari pergi Mesir ambil makanan. Maka marilah cerita Nabi Allah dah kodok ni. Cerita anak beranak dia pula. Marilah anak adik-adik beradik dia. Dia kata di Mesir sekarang ayah apabila berlaku kemarah. Adik beradik dia moleklah. Adik beradik Nabi Allah Yusuf molek belaka, juruh belaka. Cuma dia hak ni masalah ni. Sebab tu kita kata dah makruh kita. Ada anak jangan zahir ke saya lebih kepada seseorang. Ni hak ni ada beli hadiahnya. Hak ni ada bawa lagi jalan. Hak lain deki lah. Makruh kita zahir ke lagu tu. Dalilnya cerita Nabi Allah Yusuf. Adik-beradik dia ni juru. Tapi kerana Nabi Allah Yakub ni terlalu saya. Dan zahir ke saya kepada Allah Nabi Allah Yusuf. Maka orang lain jadi deki lah. Nyanyolah ke dia. Ni ada perasaan juga. Kita baju tak beli. Hak ni beli pasla. Memelah hak ni berjuru. Tapi jadi mendeki orang. Okay. Apabila lagu tu marilah. Lepas pada Nabi Allah Yusuf kena pergi ke Mesir apa semua, dah lupa dah cerita tu. Nabi anak dia jadi molek. Maka gilah dia kata, "Ayoh, ada orang bagi makanan di Mesir. Kita ingat nak pergi ambil lah makanan untuk kita." Nabi Allah Yakub kata, "Moleklah, gilah, pergi." Gi ambil. Apabila pergi, ya adalah macam bayar bui barang ke apa dia akhir. Maka wi Nabi Allah Yusuf kasih adik-beradik dia. Dalam ramah-ramah hok mari mitok kasih adik-beradik dia. Marilah dalam 2-3 orang mari. Rasa apa kena ni? Rasa adik-beradik hamba rasa. Okey, adik-beradik dia tak kasih dah Nabi Allah Yusuf besar dah pada masa tu, dia tak kasih dah Nabi Allah Yusuf. Lepas pada tu dia kata kepada pekerja dia gini, barang hok dia bui sat ni, kita wi makan ni, patu barang hok dia tukar sat ni, tak usah ambil. Letak semula dalam barang dia. Letak semula dalam barang dia supaya dia mari semula. Kata tinggal barang dia nak mari semula. Anda tengok . Lepas pada tu gilah. Ada kata Nabi Allah Yusuf tak bui.
Dia kata kalau nak makan ni wak mari adik hok bosu demo Bunyamin. Ha ni adik beradik dia si ibu sebapak dengan Nabi Allah Yusuf. Gilah kelik keluar adik beradik dia pergi pula nak bawa Bunyamin. Nak bawa Bunyamin mari. Kata Nabi Allah Yaakob kata sudah kata mu dulu minta Yusuf nak pergi. Apabila aku bawa pergi hilang Nabi Allah kata Yusuf, eh nak wi Bunyamin pula ambo tak agak dia kata. Doh ayuh, pas kita nak makan lah. Ke mana makannya tak ada. Dia kata suruh mari Bunyamin. Tak tahu dia suruh mari Bunyamin. Kita mana tahu kata. Ai takut heloh pokmu. Edok ya ayuh. Eh kita tak buat heloh kata. Muka dia tak ada dah. Dia tak ada dah. Muka tak ada Yusuf. Tak ada deki dah. Kalau dia apa dia beres lah. Eh tak boleh. Dia kata dia kena suruh mari Bunyamin juga. Maka akhir sekali kecek. Maka Nabi aku kata boleh. Muka nak nazar supoh depan aku. Supoh dengan nama Nabi akhir zaman. Nama Muhammad. Oh ketar belakang kat dia. Bunyi nama Nabi akhir zaman dulu kau kita takut belakang. Sumpah dengan nama Muhammad. Oh. Sumpah dengan nama Ahmad. Oh sudah takut belakang kat dia. Eh sudah lah kita lagu mana ni ayuh ambil janji saja ayuh. Siapa janji suruh guna Nabi, nama Nabi akhir zaman. Akhir sekali. Wagilah juga Bunyamin. Wagi Bunyamin. Gi ambil bagai. Apabila gi ambil bagai tak nak kelik Nabi Allah Yusuf perhati ke adik dia. Suka mah cupok mah ni hok cupok raja hok wak suka berat barang ni demo ambil cupok tu bubuh dalam goni dia goni Bunyamin eh yo bobo dia goni Bunyamin tu bubuh dalam tu kawai tu pun ambil naik atas huta gi jalan tiba-tiba katanya orang kata cupok raja hilang cupok kerajaan hilang ada orang curi ni cupok hilang wak spot check belaka. Nak tubik akhir sekali jumpa dalam goni Bunyamin. Maka askar pergi Bunyamin. Katanya adik dia, eh Bunyamin apa mu curi kau pula kau kapa dia. Ah sudah malu kita tak ada kita ni anak-anak Nabi ni kata. Ayo kita yang ambil Allah Yakub. Eh tak pernah curi tak pernah buat kejok air lagu ni. Ah dia sedap ceramu. Tanya dia nak juru ni. Tanya dia juru. Jangan buat kejok air lagu ni lah malu lah keturunan kita orang comel-comel kata. Bunyamin kata kita mana tahu kata. Cupuk ni mari necak dari bilik. Eh sudah kata. Maka tak cakap kecek boleh tu. Eh hamba tak tahu ni cupuk necak ni. Eh kata boleh minta maaf. Hamba diarah ke pegel. Siapa dia yang pegel cupuk ni? Kena tahu. Yang lain boleh klik. Ah sudah katanya abel dia sudah. Hamba janji ngayu hamba jangan buat kerja lagu tu. Hamba janji dah dengan nama Nabi akhir sama. Sudah dah kena bala lah hamba. Tak kat kata-kata. Eh dok tukar hamba. Biar hamba ambil. Buat klik dia. Bunyamin buat klik. Biar katanya abel-abel dia tak apa. Ambil hamba. Dapat dia kau kau dia kena jaga kau tak apa hamba. Hak dia buat klik sebab hamba janji tu ngaya. Tak boleh minta maaf. Nyanyo hamba. Katanya boleh tu tak boleh. Hamba memang diarah ke dah suruh ambil orang hok ada cupuk raja ni kata. Kalau hamba ambil orang lain sonding kau orang nyanyolah kau orang. Padahal terik Nabi Allah Yusuf tu nak suruh adik dia duduk dengan dia. Tak cakap kecek dah. Gini ah. Demo klik. Tak suruh ambil kecek katanya boleh tu style debe. Nama koya wak tu debe. Demo klik. Tem. Ah, Bunyamin kata sudahlah kita bag. Nak mesin ni nak ke mana bag? Tak tahu nak jatuh. Abel dia sebab salah. Tak tahu nak kata lagu mana klik dengan lagu tu. Klik jugaklah. Nak klik makan ni kau akhir sekali klik siapa rumah. Selok pula Nabi Yakub. Aku royak dah. Kali kedua dah buat kerja air lagu ni. Sopoh dengan nama akhir-akhir zaman. Jagalah pokmu. Nama? Oh, sudah. Pok dia gelisah dah. Eh, hamba tahu buat lagu mana. Tak tahu lagu mana. Kabar-kabar tak tahu. Ayuh. Kabar-kabar tengah duduk suka sekali. Dia kata ilah jumpa. Kabar-kabar jumpa dalam Bunyamin. Kita mana tahu. Kita rasa Bunyamin tak ambil bagi orang dia. Bukan jenis perangai lagu tu. Eh, kita pun tak tahu. Sudah lah. Tak tahu nak kata ke mana. Selok kali kedua Nabi Yaakob. Selok lah hamba. Tobat lilah dah hamba tak percaya dah kedemo. Yusuf. Dulu gitu lagu dah. Ya Ibu Niamin. Gitu juga. Ibu Niamin kena teher. Teher Nabi Allah Yusuf AS panggil dalam istana. Panggil. Ya ada cerita panjang lah. Kita cerita reka-reka. Ya kata kenal kau dok ni siapa dia? Eh tak kenal. Apa dia? Tuaku kata. Datuk Menteri kau ke apa dia? Hamba tak tahu. Nampak memang orang-orang soleh. Orang-orang baik tuaku. Muka juruh dah kata. Nyanyo ayuh hamba duduk di Madian ni kata. Sudah selok dah lah kata. Dulu abis hamba pernah hilang. Ya jerit siapa buta. Oh Nabi Yakub baru tahu cerita ayuh dia.
jadi tak nampak mata. Ah, ayah tak nampak mata, berjerit selok. Ya, ya cerita kata, dulu Yusuf, siapa keluar ni berjerit? Berapa puluh tahun dah? Dekat 20 tahun. Pisah, berjerit siapa keluar ni? Ni ambo pula tak ada, tak tahulah kata. Lepahlah ambo-ambo nak klik ke Palestin kata. Mau ambo, pok ambo tak tahu nak kata kecik lagu mana. Katanya Yusuf, ni abemu ni Yusuf, mu tak ingat aku. Dia pun perhati molek. Ha, habis dia. Sokolah dia bertemulah dua orang tu. Temung dua orang tu. Akhir sekalinya lagu mana? Mari pulak. Adik-beradik dia kata Nabi Yakub mugi ambil semula. Mu keciklah lagu mana pak leh tu, mu buat lagu mana wak klik juga pun ambil. Katanya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Eh, habis dia kata nak kecik lagu mana. Gi muga ayah dia suruh. Gi tu gak. Akhir sekalinya Nabi Allah Yusuf pun kirim baju. Baju dia. Ada kata baju yang dia pakai ketika dia kena tuhuk dalam telaga. Baju ni baju Nabi Allah Ibrahim ketika tuhuk dalam api. Macam baju sako lah. Ibrahim waktu turun kepada Nabi Allah Ishak. Ishak waktu turun kepada Yakub. Yakub waktu turun kepada Yusuf. Maka baju tu dia beri. Dia lipat. Kirim ke ayah. Ke ayah dengar ayah dia kata tak nampak mata dah. Maka utusan daripada Nabi Allah Yusuf pun bawa. Jauh lagi daripada negeri Palestin. Yakub bang Yusuf. Yusuf ada mari ke? Katanya anak dia, Allah ayah, teringat mana aku. Jadi tak khabar apa. Jadi orang kau yang panggil, dia panggil kau dia? Dia jadi sasa tau. Itu orang panggil sasa. Jadi gambar-gambar terbayar-bayar. Nyanyo-nyo lah kat ayah. Jadi adik-adik dia tu jadi rasa nyesah juga. Dia kata Allah nyanyo kat ayah. Siapa jadi selaput mata ni? Maka dia, ambo nampak Yusuf. Ah, sudah kau berat dah menyakit ayah ni. Nampak Yusuf dah pulak. Bau ni. Inilah ajidu, sesungguhnya aku dapati bau Yusuf. Siapa baju Nabi Allah Yusuf tu? Tu gak dia letak di mata, cerah mata dia selalu. Oh, maka Nabi Allah Yusuf perintah semua keluarga dia mari ke Mesir. Semua keluarga dia, mak, ayah dia, Nabi Allah Yakub, adik-beradik dia sebelah. Maka mari, ngadak pada mari ke Mesir belaka. Maka Nabi Allah Yakub, tengah malam dia jalan. Dia mari, tengah je malam. Tengah malam, semua keluarga dia daripada Palestin berpindah ke Mesir. Maka bermula daripada tu, Bani Israel ni, pergi ke Mesir. Maka dipanggil keturunan dia Bani Israel. Keturunan Bani Israel, anak-anak hok jalan tengah malam. Israel ni maknanya jalan malam. Nabi Allah Yakub mari berpindah ke Mesir pada waktu malam. Mari tu gak jumpa Nabi Allah Yusuf. Yusuf bunyi amin duk sebelah. Apa semua mari temu dengan Soko lah. Tengok Yusuf duk depan. Soko tu gak ayah dia sujud. Jamin dulu dia boleh sujud. Ke manusia ni macam India lah ni. Kaya sujud gitu. Oh, tak jadi kafir dulu. Tak jadi dosa. Kau gapo dia tak ada hukum dulu. Maka semua mak ayah dia Nabi Allah Yakub, ibu dia sebelah, adik-beradik dia sujud kepada dia. Tanda kata hormat suka kepada Nabi Allah Yusuf. Maka baiklah berlaku semua hari itu. Lepas pada tu adik-beradik dia dilantik jadi Nabi habis. Jadi Nabi berlaku lepas pada tu. Maka Nabi Yusuf pun cumi ayah dia. Dia kata, wahai ayah anda, inilah takbir mimpi ambo ketika kecil dulu. 11 bintang matahari. Nampak? 11 bintang sujud kepada dia, bulan ibu, matahari ayah sujud kepada ambo. Inilah takwil mimpi ambo ketika kecil dulu. Katanya Nabi Yakub, betul. Inilah takwil dia. Lepas pada baik belakang semua apa dia apa semua, maka Nabi Allah Yusuf nak meninggal dah. Apabila nak meninggal, maka dia doalah supaya ditanam di Mesir. Ditanam di Mesir. Nabi Allah Yusuf ni ditanam di Mesir. Ada kata terubur dia tak jumpa cari Nabi Allah Yusuf AS. Cerita Nabi Allah Yusuf AS. Habislah lah. Nabi Allah Yusuf. Yakub Yusuf. Luk kecek dah. Ayub kecek dah. Syu'ib ni kamu tak ingat dah cerita dia. Musa dengan Harun. Wallahu a'lam. Dengar cerita dulu lah. Tiga minggu ni kita dengar 4 cerita saja. Ada soalan? Nah, cerita-cerita dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Yusuf tak menikah kodok. Okey.
Ada cerita rentek-rentek kalau kita episod kedua lah. Cerita dia dengan adik-beradik dia, dengan keluarga dia sudah situ. Zulaikha lah ke mana? Zulaikha cerita tak sudah retina. Dia kena sudah cerita dia kalau tak sudah kan. Nama? Jadi angin naik atas kepala. Bapa tak masuk hari ni tahu cerita tu sekerak hari ni. Allah, bapa. Jadi kita jadi tak ada mu. Nak gula apa tak mu hari ni. Nama? Gula apa jadi lecah. Bapa cerita Zulaikha tak sudah ni lah ke mana? Apabila Zulaikha lagu tu dengar cerita apa semua, maka raja bini tok laki dia akan benar ni. Tok laki dia akan benar. Maka apabila musuh jadi naik menteri, dia buka semua laki. Maka raja tu kata, mok macam mok akak demo jadi orang jahat lah. Dia kata gitu. Maka apabila lagu tu Zulaikha nya Allah Taala uji dia meninggal Aziz, suami dia meninggal. Maka dia jadi orang susah apa semua, tua lah. Moga beza di antara dengan Yusuf dengan mok akak dia, beza 10 tahun lah. Maka jadi tua tak ada orang cara, jadi pengemis. Tapi pengemis pun duk ingat lagi ke Yusuf. Ha tu kata orang Tino ni dia setia sungguh. Kalau hak dia kena, kalau muka supaya nyepak, tak ingat pun. Kalau muka supaya Nabi Allah Yusuf, tua dah dia ingat lagi. Nak lagi. Maka orang Mesir duk ayat, orang tanya siapa dia ni perempuan tua ni. Nampak macam orang susah sangat. Orang kata macam perempuan gila lah kata. Dia kata ni lah perempuan yang duk gila ke Yusuf. Tengok. Cinta menyebabkan jadi gila. Mana jalan? Nampak? Cerita Laila Majnun pun apa? Hak jatah tu dipanggil Majnun gila kerana dia gila ke Laila. Laila Majnun ni cerita di Iraq. Nampak? Suhulah cerita Laila Majnun ni. Siapa Nordin Ahmad pun berlakon juga. Nampak? Berlakon jadi Laila Majnun. Nama hak jatah nama Qais. Tapi kerana gila kepada Laila jadi gila ke jatah ni. Orang jatah ni masalah juga. Padahal 9 akal, satu nafsu. Orang Tino ni 9 nafsu. Tapi dia gila jadi gila. Habis punuh ngakak-akak dia. Nah. Apabila Nabi Zulaikha lagu tu, maka orang kata gini. Satu hari Yusuf, ini menteri, jalan. Kelekak-kelekak. Jumpa Zulaikha. Oh, Zulaikha. Ingatlah muka mu akak dia. Duk cara ke dia, duduk saya ke dia, duk makan minum dia. Apa ada masuk rupanya duk saya ke dia. Nama, nak ke dia rupanya. Apabila lagu tu dia rasa sedih tengok Allah mu akak ambo nyanyo. Memelah dia nak ke ambo sampai dia jadi lagu ni sebab dia gila ke ambo. Maka lagu tu Allah Taala pun tukar dia. Nabi Allah Yusuf panggil dia. Mari istana. Tua dah dia pada masa tu, buta dah mata. Tak nampak dah. Dia tak perasan. Maka Nabi Allah Yusuf ni antara karamah dia, dia boleh buat orang jadi muda. Tak ada spa lagu tu. Oh, kalau spa jadi muda tu rasa apa-apa ni. Hacur spa tu rasa. Bukukan 24 je, 25 je pak ni minta. Minta. Makcik katil basikal pun minta juga. Masuk spa nak jadi muda ni. Nabi Allah Yusuf ambil baju dia, sarut, tarik. Muda. Zulaikha. Comel tidak buta. Siapa comel muda dia? Beda apa? Hak tua saat ni, hak tak nampak, hak mitukah. Maka apabila lagu tu, ni. Allah Nabi Yusuf kata gini lah. Sia sangat kok umat akad dia. Kita menikah. Nikah juga. Yes lah kau itu. Hak tercapai cerita. Nak kata cerita tu biar sudah ni. Takut tak sudah, tak gola. Ada hari ni. Papa demo semua sama lada jadi lecah lah leweh lagi ni. Tak tahu cerita ni tak sudah. Hamba tak boleh jadi tekan. Dia pula jadi naik semangat. Nama? Jadi naik semangat. Pindah cerita seterong sangat. Sineterong sangat. Nikah lah. Apabila nikah tu hai tukar tengok. Manusia apabila kejar makhluk dia akan jadi gila. Maka Tuhan tukar perasaan cinta kepada Yusuf, Tuhan tukar cinta kepada Tuhan pula. Siapa jadi Nabi Zulaikha ni? Apabila Yusuf tekak aja, marilah tidur sekali. Zulaikha dok bangun semaya. Tak berhenti. Dia kata Allah Ta'ala, Allah hamba ni. Dulu gila ke manusia, siapa jadi gila, hina kita semua. Ni Tuhan mulia ke hamba lah ni. Lupa dah Yusuf ingat kepada Allah Ta'ala. Semaya tak berhenti kawan tu suka tu hewak dia jadi muda kawan dia. Yusuf pula. Tengok tu hewuji lah. Yusuf pula duk main. Kekal atas belakang. Nampak? Tak apalah laki bininya duk. Bangun semaya. Katanya Yusuf kata. Marilah awaknya. Tak apa be, tunggu petang nak semaya. Akhir sekali Yusuf tak tahan pula. Yusuf pula tak tahan. Ceritanya. Tengah hidup. Baik, marilah katanya Nabi Allah Yusuf. Zulaikha kata tunggu, baik nak semaya. Ya bangun semaya, Nabi Allah Yusuf pegang baju. Tengok tarik, cari. Tengok.
cari baju Zulaikha. Ketika nak bangun semayal tu tarik, Nabi Allah Yusuf tarik. Maka Zulaikha kata, "Hak ni balah hak dulu. Hak ni balah hak dulu amo tarik demo." Namo. Habis cerita situ. Namo. Ah, ha, sedawa dah. Sedawa molek dah. Ah, ha, boleh menanak, boleh bergola jadi molek. Namo. Ah, ha, buat kuih pun dapat tiket manis molek dah lah. Namo. Ah, ha, kalau tidak jadi lawa tawa lecah, jadi tak boleh jadi skotsbok. Amo tak boleh jadi skotsbok. Jadi tekel lagu mana dah. Namo. Ah, ha, tak boleh nak hidup. Tu baru cerita baru. Lagu mana perasaan Zulaikha pada masa tu? Nah, ha, tu kata manusia ni pelajaran kita dengar cerita ni. Sebab itulah cinta ini, saya ini adalah martabat paling tinggi dalam bab iman. Iman ni kita buat apa boleh mari ngaji kalau tak saya ke Tuhan. Saya ke Tuhan ni kalau Tuhan buat gapo dia, kita tak marah dah. Sebab tu dalam kata-kata darbul habib ka akli zabib. Darbul habib ka akli zabib. Pukulah seorang kekasih seperti makan buah jabik. Seperti makan buah jabik. Nah, kita masa nikah, mula-mula nikah, bini kita pergi lesu, terembah atas kaki. Allah sedaknya lah. Cutera lembah sekali lagi rasa sedak. Nama? Ha, tu. Darbul habib pukulah seorang kekasih supaya makan buah jabik dah sedak manisnya. Maka kita apabila kita sayang Tuhan, Tuhan buat kepada dia kita. Allah. Duk tengok Tuhan tu. Duk sayang Tuhan tu. Tapi kalau tak sayang, sikit yang masalah. Bercilah. Sikit ya tikah macam dah. Kalau kita tak sayang Tuhan, kita tak boleh mari ngaji. Kita tak boleh taat Tuhan. Kita tak boleh taat ikut perintah Tuhan. Tak boleh tutup aurat kalau tak sayang Tuhan. Maka kalau sayang Tuhan, panas sikit tak apa. Moga Tuhan suruh. Tak apa, bukan kerana apa. Ah, tu penting eh. Ah, tu mahabbah itu penting martabak dalam bab iman. Wallahu a'lam, soalanlah pulaknya. Nama ke apa? Lagu mana cerita pula? Boleh anak pula. Mbah cerita tu habis kat tu dah. Hamba ngapa kat tu ya? Hak tu kena baca kitab lain pula. Sekat tu ya cerita hamba tahu. Nama. Mbah lah tanya episod sampai kedua dah pula kau. Nama sekat tu ya cerita yang nikah dengan Zulaikha sekat tu dah. Ha? Eh tak boleh dah habis dah. The end tu. Hamba kena buka kitab pula, baca pula lah. Sekat tu lah hamba tahu cerita dia. Macam mana? Ha, ada soalan? Koyang cerita dah. Soalan tak nampak apa dah, mengaruk dah. Dua ayat cerita dah. Hari ni aku mau ayat cerita dah nama. Soalan tak nampak apa dah, bab semaya, bab apa dia sana rasa ada soalan. Tak tahu. Ha. Ada soalan ke? Naik sih. Orang jatuh pun naik sih juga. Lagu mana nak selesai ke hutan anak terhadap ibu. Anaknya sudah meninggal. Sedekah anak pernah beritahu dia sudah bayar sebelum meninggal. Ah sudah. Anak nak selesai lagu mana? Anak tu mati dah. Lepas tu anak tu kata ya bayar dah. Ya kita nak bayar. Ni kalau kita ngaku kita tak bayar. Dia kita ngaku kita bayar dah, nak bayar lagu mana? Hak ni selesai sendiri. Kita tak tahu lagu mana. Dah dia kata dia bayar dah. Lepas tu nak selesai lagu mana? Tak boleh nak selesai masalah ni. Moga dia kata dia bayar dah. Tapi ibu dia kata tak bayar lagi. Pak bahagia tak bayar. Anak dia kata ya apa bayar dah. Duk balah-balah lagu tu meninggal anak. Ah sudah nak buat lagu mana? Cucu-cucu nak bayar lagu mana? Mudah nak selesai, nak suruh tenang. Tak siwi berlaku masalah. Bayarlah kepada tok dia kali kedua puluk. Kalau kali kedua lah. Mudah, tak payah balah. Nak cara nak selesai lah. Kalau nak makan, nak kerah ke kerok, bagi dua-dua lagu tu ikut lah. Bagaimana cara pembayaran video kepada si mati? Ah, bayar video lagu ni. Ne? Video ni kata dia, bayar bagi ganti sembahyang dan puasa. Semayang dengan puasa. Jika mak ayah tinggal semayang dan puasa, berapa kita kena kira? Satu sembahyang, satu cupok kena bayar. Satu cupok berah. Lah ni sama dengan 700 gram. Pas itu umbuh waktu bek 100 gram sama dengan secupok sama dengan sekilo. Kita basi dah lah tu, basi dah. Berarti satu waktu sama dengan 1 kilo beras. Kira berapa nak waktu bek? Misalnya 1000 waktu tak semaya, 1000 kilo. 2000 waktu, 2000 kilo. Misalnya 1000 kilo, kena waktu bek 2000 kilo. Puasa pula sehari kena bayar secupok. Sehari kena bayar sekilo juga. Jadi kira-kira semaya 1000, puasa 1000 contohnya lah. Jadi 2000 kena bayar 2000 kilo. Katanya kawan tu nak beli beras 2000 kilo ni tak ada piti. Ambo boleh beli 1000 ya.
Nak buat ke mana? Okey. Suruh ke orang pondok, dia pandai cara nak selesai dia. Selesai dia lah ke mana? Suruh wakil kepada dua orang. Saya suruh lah. Kepada ustaz ke, kepada kawan ni. Untuk bayar-bayar video wajib. Ganti semaya dan ganti poso bagi mak ayah hamba. Okey. Kawan tu akan seduruh. Beli beras 1,000 kilo, dia tolak. Bayar dah lah. Bayar ke hamba sekali dah. Bayar, selesai dah. Kau anak pula, hamba pula, okey tolak. Saya hamba depan tu, dia panggil tolak, tolak beras, tolak beras. Hamba pula, boleh beras tu, hamba pula bayar. Hamba okey daripada arwah sikit-sikit, bayar video dia, poso dengan semaya dia. Ui kot saya hamba pula. Dia pun pergi, pak, 2,000. Bayar kat hamba 1,000, boleh kat hamba 1,000, hamba bayar pula pada dia, jadi 2,000 dah. Bayar. Selesai, okey. Kalau hok banyak, hok beratnya, mak ayah dia 10,000 kena bayar. 10,000 cukup. Dia beli 1,000. Oh nyanyi hamba. 10 kali kena tolak. Tolak ni pula. Hani mai tolak hamba pula. Hani tolak hamba. Kosok kali body hamba. Nah, boleh 1,000 kilo ya. Tu cara nak selesai video ni. Kalau tak selesai lagu tu, tak sudah semayak. Kita tak tahu berapa mak ayah kita tinggal poso. Masa muda dia gapo-gapo dah, kita bajetlah lebih kurang. Mak ayah hamba ketika umur 15 dulu galak sungguh. Lompat agogo greng-greng-greng joget dalam rumah pacero. Semaya bel podok. Jadi waktu tu dalam umur 15 sampai umur 25 berat sungguh dia. Rasa tak semaya bel. Ha, lebih kuranglah, congoklah lebih kurang. Basi sikit 2 3 tahun, ha, patut kira. Setahun 360 waktu. Eh, sekitar 360 hari. Kali 5 waktu sehari, makan kira. Kali pula dengan tahun, oh, puasa pula setahun 30 hari. Berapa tahun? 10 hari. 30 kali 10, 300 cukup. Kiralah, kira-kira sekali tu biklah jumlah. Basilah, pandai-pandailah, neh. Ha. Salah lebihlah. Supo ya. Dia tinggal semaya hok penting. Dia tinggal semaya kerana sakit, dia tinggal semaya kerana malah, dia tinggal semaya kerana tak tahu, dia semaya hok penting tinggal semaya. Sebab bapa-bapa tetap kena bayar belako. Kerana dia buta dengan Tuhan. Kita lah ni ceritanya waktu Zuhur lah ni. Kita kena semaya Zuhur. Kalau tak semaya buta dengan Tuhan sewaktu. Maka kena bayar. Apabila dia mati tak boleh semaya dah, maka ia ada dua cara nah. Nak ganti semaya orang tua hok meninggal, dua cara. Pertama dengan cara bayar beras lagu ni. Kedua, anak cucu dia tolong poso dan tolong semaya ke dia. Anak cucu dia malah pahit dah. Nak semaya sunat pun malah. Okey, ulama ambil cara mudah dan lebih muktamad daripada cara semaya. Ya dua cara nah. Eh, hamba jenis ada orang jenis cermak. Tak apalah hamba, hamba tolong semaya lah aku. Oh, ayo hamba. Oh, tak apalah. 70,000 waktu. Nak semaya? 70,000 waktu. Huh? Selok kawan ni. Semaya sunat pun malah. Terawih pun malah. Oh. Maka bagi cara mudah bayar berah. Oh, ni lebih kuat lagi pendapat ni. Bayar berah. Gitu. Oh, ada soalan? Oh, gini. Oh, ni masalah kita pula. Saat ni masalah mokpok kita ni. Ni masalah kita. Ada semaya qada. Kita nak semaya sunat. Boleh qada? Tak boleh. Tak boleh hukum dia. Wajib kena semaya hok qada dulu. Sebab semaya qada ni wajib qada sembahya wajib. Sunat qada sembahya sunat. Wajib qada ibadat wajib. Sunat qada ibadat sunat. Bukan kata semaya. Poso wajib, wajib kena qada. Poso sunat, sunat qada. Apa dia? Zakat wajib, wajib kena qada. Zakat sunat, sunat qada. Ni tak payah terus pakai wak senyap. Biar ada lepas dah. Eh dok, wajib kena qada pula. Bukan kata semaya saja. Semua ibadat wajib, wajib kena qada kalau kita tak buat. Ibadat sunat, sunat saja qada. Pah, semaya sunat ni sunat. Qada semaya ni wajib. Kau mana nak dahulu-dulu? Masa habis masa tu lah. Ada ulama kata tak sah semaya sunat kalau tak semaya hok qada.
Ni gelenya nak pergi semaya terawih. Gelenya nak pergi wak kok belia. Bak dia. Kodoh berlambuk-lambuk lagi. Jangan wak main lagu tu. Gak tu saya kata. Hak ni tak bayar lagi. Hak wajib nak sedekah dah ke ambo. Nak wak hamdah sunat. Selesai dulu. Nah, semaya sunat kau belia. Demo semaya sunat kau belia. Hamba semaya zuhur. Ikut. Cara apa demo? Demo mana tahu. Oh. Tak ada wajib kena qada. Subuh tak tinggal banyak mana wajib kena qada. Nah. Jadi kita buat ibadat ni kerana Tuhan, bukan kerana nafsu. Kalau orang buat ibadat tinggal hak fardu, buat hak sunat tu bukan kerana Tuhan, dah tu buat kejo buat kerana nafsu dah tu. Nah. Tak boleh. Bapa nak buat sama-sama juga gelenyah juga nak buat sunat. Hebat apa jadi lagu tu lepas pada dengar cerita Yusuf jadi gelenyah lagu tu. Nak buat hak fardu saja. Bapa jadi buat hak sunat juga nak teke juga nak buat nak tosoh. Misalnya ni lari waktu duha ni. Kita ada 10 waktu kita tak semaya subuh lagi. 10 hari kita tinggal semaya subuh. Kita qada 2 rakaat kita semaya subuh 10 kali waktu duha. Lepas sudah kita akak Allahumma inna duha aduha uka. Baca doa surah doa duha. Boleh pahala juga duha ke apa-apa dia semua. Subuh kita terlepas. Ni nak kelenyah nak semaya waktu. Jadi kita buat ibadat kerana tu. Hei ingat ni. Bukan kerana perasaan kita. Eh amba rasa sedak nak buat semaya sunat. Jangan. Kalau tu kata hak ni fardu kena buat dulu. Eh. Kenapa? Tak boleh kapuh ni. Celiko juga. Kapuh belakang. Ingat burger kau kalau ni. Nak kapuh. Nak buat daging double kau kapuh. Jangan. Tak sedap kapuh. Gini. Nak bangun tengah malam. Nak bangun tengah siang. Nak bangun lepas asar. Semaya subuh. Semaya qada. Kita bangun tengah malam. Semaya isa. Isa hak bila? Isa hak 40 tahun lepas. Semaya subuh. Qada banyak. Hak tu dapat pahala wajib lagi. Semaya tahajud ni pahala sunat. Pahala besar setara mana pahala sunat ya. Tapi hak ni pahala wajib. Kalau kita qada pada waktu tu tahajud. Dapat pahala tahajud lagi. Dapat pahala qada lagi. Pahala qada ni pahala wajib. Oh besar lagi. Jangan penat tubuh kita. Nak buat hak fardu. Nak buat sunat jadi rajin pula. Nampak? Weh tanya kita pula. Astagfirullahaladzim dia tinggal semaya tanya kita pula. Mana tahu kita. Nama. Kita tak cek orang. Okay? Jadi ada ulama kata. Ada ulama kata. Ni tak boleh nak royak juga deh. Kita apabila kita qada semaya tu yang akan letak dari hati kita rasa macam sudah dah. Ha lagu tu. Ni bagi siapa dia dok biasa qada. Kalau orang tak biasa qada jolo kau lagu ni. Ha cu terang qada kat dulu. Ni gaduh nak royak dah. Lama-lama tu yang akan rasa macam lepas dah kita semaya. Ada macam dah. Lagi mana kita rasa tak lepas dari hati ha ada lagi. Cuma wak kira-kira lah. Mudah wak kira-kira. Tahun-tahun kita bol lah. Wak gitu ni. Qada setiap wajib lah. Setiap pada umur balik lah. Kalau kita tiap tinggal dah. Atas wak kita tinggal lah. Tosoh. Sunat tak pahala dia kecil. Buat wak fardu dulu. Ni ada kata boleh sambil-sambil. Penat. Pada terawih 20 rakaat. Nih. 10 kali semaya. Kalau kita qada subuh 10 hari dah kita lepas. Apa jadi terkes nak buat benda sunat. Hak ni ramah jadi buat nyusah diri. Dia duk buat semaya terawih. Subuh berlambuk-lambuk lagi. Kau jadi buat jadi menak tubuh. Patut dia qada subuh. Padahal orang kata tak pergi terawih. Kita buat dolok pergi terawih lah. Semaya subuh. Ambo dulu qada subuh. Ambo nak ayat cerita ambo. Ambo jadi terima terawih. Ambo semaya subuh. Orang belakang semaya terawih. Ambo tak royak dia. Tak saya akak lah kunuk. Demo perasa lah kita tinggal subuh. Nama. Ni ada. Tapi kita nak royak boleh. Buat lagu tu. Boleh buat lagu tu. Nama. Ni jadi nak menak tubuh kita. Dah buat benda sunat lagi. Hak tu berutai dengan tu. Berlambut-lambut lagi. Sudah dulu. Kalau kita tak semaya terawih tu. Tak tanya eh. Tapi kalau kita tinggal. Tak lepas. Hak qada ni. Dalam kubur tu. Tanya. Hak tu masalah. Lah ni kita masa tak ada. Sudah hak utai dulu. Daripada nak buat kebajikan lah. Tak ada masalah. So hukum dia. Hamba buat dah masalah. Ha kita royak lah kita sekali. Ha hamba buat dah. Lama. Tak apa. So hukum dia tak ada masalah aku. Tu nak buat terik. Lama. Semaya qada lah.
Kita masa tak ada dah dengan Tuhan. Umur tak banyak dah. Nak buat benda sunat lagi. Semayah kau dah. Kita nak zakat wajib orang kita tinggal dulu banyak lagi. Galik nak sedekah kat orang. Eh, bayar zakat orang demo dulu. Orang tak lepas bayar dulu. Supa tu lah waktu BPT juga. Ni dok bayar sedekah kat orang. Zakat orang wajib kena qada tak qada lagi. Ipung PT. Ipung PT kira zakat orang tak kena qada. Orang qada. Orang tu dapat pahala wajib sedekah. Ni dapat pahala sunat ya. Sebab masa tak ada. Kita mau tak ada masa ni kata. Lainlah kalau ada gapo-gapo ni. Tak ada deh. Kau ada lagi ha? Oh, kodoh siapa selok. Kita mampu setara mana? Kita mampu setara mana? Misalnya, okey, biasa orang kodoh waktu lagu ni lah antara subuh dengan zuhur ni yang masa panjang. Masa panjang. Maka kita kodoh lah misalnya subuh kita ada lebih kurang 100 hari kita tinggal ni, satu waktu. Ha, kita semaya hari ni dah 20. Hari ni dah 10. Kita buat kerja lah. Di samping tu ada kerja-kerja kita lah. Cari nafkah, cari gapo dia, gapo dia ni. Waktu kosong kita. Sebelum zuhur, ada 5 waktu. Okey, kita semaya sebelum zuhur, semaya zuhur. Qabliyah zuhur. Orang nampak macam qabliyah zuhur. Oh, rajinnya 4 rakaat qabliyah zuhur. Masya-Allah, kita semaya zuhur. Terik. Lepas zuhur kita buat 2 rakaat. 2 dah hari ni boleh qada. Ha, esok 3 hari sudah selesai kita dengan Allah Taala. Pandai-pandai ni. Atas kodam mampu masa dua kita. Tolok masa makan, masa tidur, masa ketandah dan masa cari rezeki. Selain daripada tu, kodoh. Selesai. Dah separuh pun tak apalah kita minta Allah Ta'ala terima semua. Gitu. Pandai-pandai lah kira nak hidup. Kita matematik dengan makhluk pun pandai. Dengan Tuhan kena nak pandai juga. Cara sujud syukur ni ada 4 rukun. Sujud syukur ni ada 4 rukun. Kena buat. Pertama, niat saja aku nak sujud, saja aku sujud syukur, nawaitu sajdata syukri lillah. Saja aku sujud syukur kerana Allah Taala. Niat. Kedua, sebut Allahu akbar akad takbir. Allahu akbar. Niat tu ketika Allahu akbar. Dua rukun dia. Ketiga, sujud sekali. Sekali saja sujud, jangan buat sujud sepasmaya. Sujud sekali. Keempatnya, wisalah. Bangun daripada sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Okey, 4 rukun dia. Tu sujud syukur. Hukum dia, syarat dia, supaya semaya juga, kena menghadap kiblat. Kena menghadap kiblat, kena ada air semaya, kena tutup aurat. Menghadap kiblat, Allahu Akbar, sujud syukur. Sujud syukur ni sunat kalau kita dapat nikmat yang tiba-tiba. Kalau nikmat sentiasa macam nikmat sehat ni macam kita duduk sini. Allah alhamdulillah sujud syukur. Jadi tak habis homo, bang eh sehat lagi, sujud pula. Sehat masya-Allah. Bang oh tak sudah sujud syukur. Jadi benda hok jari-jari terima nikmat ataupun terlepas daripada bala. Sakit-sakit-sakit Allah sia. Sunat sujud syukur. Kena ada ismail lah. Nama. Jangan rambut jerebek lagu tu sujud syukur. Jangan buat kerja lagu tu. Kena ada ismail tu untuk aurat ngadak kiblat. Tu sujud syukur. Gana tu tak dengar tu. Kalau kita pergi umroh. Gana-gana tu umroh pak gana. Tak payah tu kita tu. Cutera hok sorok digah-digah sekali tepik je. terik juga ni. Nampak juruh dah soalan pertama. Kalau kita pergi umrah. Kita nak qada semaya 4 rakaat zuhur sini. Kau kita nak qada waktu 2. Okay? Macam kosa tu ni. Tak boleh waktu kejap lagu tu. Sembahya qada tak boleh dikosa. Sembahya qada tak boleh dikosa. Kecuali qada saat ni kita terlepas ketika kita musafir juga. Misalnya kita musafir mana-mana, kita terlepas semaya zuhur dia. Zuhur ketika musafir boleh qasa. Kita pun qada. Qada ketika musafir lain. Boleh qasa, boleh qasa. Kalau qada saat dia terlepas ketika musafir. Kalau hok qada hok rumah, nak buat musafir qada dua-dua celikalah aku tu tak boleh. Ada soalan?
Duduk moleknya. Nak diri pun boleh. Bangun cacah boleh. Nak diri pun boleh. Tetapi duduklah. Nama duduk. Tak syarat berdiri. Kerana dia masuk macam semaya sunat ni. Semaya sunat wajib diri tak akan takbir. Tidak wajib boleh sembahyang sambil duduk. Sekalipun tak sakit boleh semaya sunat, tak ada masalah. Nama nak diri boleh akan takbir. Saja aku sujud syukur Allahu akbar. Tunduk sujud selalu. Lepas tu assalamualaikum assalamualaikum. Ataupun boleh-boleh duduk Allahu akbar sujud tu. Nama boleh berlaku nah. Jangan rokok kalau berdiri. Nama kek air segar amo sujud lalu nak rokok juga. Jangan buat kejap lagu tu sujud sahaja. Sekali ya. Jangan buat dua kali. Jangan baca tahiyat. Bangun tu assalamualaikum assalamualaikum. Sudah selalu. Nah. Sujud tahat sujud tilawah gitu juga. Kita sujud tilawah Quran tu kan yang ada 14 tempat tu. Okey, baca surah tu. Ni Allahu akbar niat sujud tilawah, sujud sekali bang assalamualaikum assalamualaikum. Oh, pak rukun ni eh. Kena ingat tu pak rukun ni. Ha, ada soalan lagi ke? Ha, dua soalan. Oh, yalah ha. 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 Oh, cerita pula. Ah ha, sudah. Berarti orang soalan kedua? Hmm. Ha. 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 Okay. Soalan pertama masalah semayeh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ni. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ni panggil nombor telefon Tuhan ni. Kita nak telefon Tuhan, nak munajat, nak mengadu kepada dia masalah kita, ni lah nombor dia 2 2 4 4 3 4. Eh ha nama ha tu nombor dia nak munajat. Maka bakpo rahsia dia jadi 2 jadi 3 tu hamba tak tahu, tanya Tuhan lah. So jawab dia hok pertama ni. Tak tahu hikmah dia. Ulama pun tak faham apa apa. Nabi Muhammad pun tak tahu rahsia hikmah dia. Cuma kita ikut perintah Tuhan. Tuhan tu semaya 100 rakaat, 100 rakaat lah. Kerana hamba tidak mempertikaikan perintah arahan daripada Tuhan dia. Hikmah dia gapo dia hok tu ulama buat kajian sahaja. Lagu mana bapa 3 cerita dia bapa nak 2. Hok ni Nabi Allah Adam alaihi salam 2 rakaat. Dalam kitab Musolli ada sebut bapa semaya 2 rakaat pertama kerana baru turun, baru masuk waktu subuh. Nabi Adam turun sebelum subuh. Apabila sebelum subuh gelap gelemak. Maka dia kata Allah sudah duduk manalah. Tiba-tiba naik matahari suka dia. Dia semaya 2 rakaat. Naik waktu fajar cerah, maka dia semaya 2 rakaat kerana terlepas daripada gelap. Adalah. Waktu dalam kitab Musolli ada sebut juga, boleh rojok situ rahsia-rahsia dia. Siapa dia kah Nabi yang mula-mula sembahyang Zuhur, semaya Asar? Tu ada hikmah dia. Tapi apa rahsia jadi 3 gitu kita tak tahu. Waktu hanya semata-mata perintah Allah Taala. Nah. Maka ulama buat kajian menurut sains kata ni otak kita ni otak ni manusia ni perlu kepada udara. Otak kita ni perlu kepada udara. Maka cara paling molek sekali nak bekal ke udara adalah kita sujud. Apabila kita sujud, kita nungging gini ni. Maka darah akan turun kepada otak. Darah ini membekal ke udara. Maka menyebabkan otak jadi segar molek. Maka sebelum subuh, muka kita tidur, tak gunalah mana. Kita hanya buat 2 kali saja rakaat untuk bekal ke udara pada tempat tu. Lepas pada kita guna lama zuhur, oh kena cah 4 rakaat. Asar sebab buat kerja 4 rakaat. Maghrib munggu nak dekat malam dah, nak waktu rehat dah 3 rakaat. Lepas tu buat apa isa 4 rakaat? Sebab kita nak tidur, nak gicah subuh dah pulak, bahaya 4 rakaat. Ha, hal tu ulama buat kajian. Tak semestinya tepat hal tu, kemungkinan kajian tu sahaja. Kedua masalah orang buta. Apabila buta meninggal lah. Apabila meninggal katanya kakak dia, apalah saya nak tolong bayar. Siapa keluar ni tak bayar. Orang pergi tanya dia lah suruh bayar. Siapa dia tanggung? Asalnya orang yang berhutang tu lah bayar. Tapi dah kawan tu janji kita minta dengan dia lah. Eh kan nak minta dengan mayat dah. Nampak lagu tu. Sebab tu buta ni makruh. Ingat itu. Apabila susah sangat pun jangan buta. Katanya Nabi buta ni malah tidak leno, siye menjadi hino.
Tengah hari Allah sudah orang mari minta hutang malunya nyo mari syarah depan rumah orang. Ni tengok ni butan ngamuk tak sibaya bayar. Malunya tengah hari hina. Malas tak leh nak tidur, duk mikir nak bayar lagu mana. Hamba bukan tak sibaya piti tak ada. Hok jenis kurang ajar hak tak sibaya hutang orang tu ada juga. Tapi ada orang tu Allah nak tidur tak leh. Allah sudah duk mikir. Mula pening kepala. Ni nak buat janji dengan hutang orang. Malas tidak leh. No, Nabi kata sia menjadi hina. Makruh butan. Beri hutang sunat. Beri hutang ke orang kerana atas dasar tolong orang. Sunat kita hutang. Beri hutang ke orang sunat. Tapi hutang tu makruh. Ni jadi masalah. Mula-mula ajar sikit. Lepas lama-lama bertindak. Kalau boleh jangan pisah lah guana-guana. Biarlah hidup tak mewah pun. Jangan hutang. Pada hidup mewah. Lung goni. Lung rumah. Lung kubur. Lung mayak. Lung macam-macam jenis. Lung ada. Nama. Nama nak sebut hutang malu. Ambo nak buat loan. Nak buat pinjam. Memang sebenarnya malu kecek Inggeris sikit eh. Nama padahal orang perasa dah loan ni hutang. Nama. Wallahu a'lam. Kau ada nak nanya lagi kah? Seminit lagi kita cukup ke sebelah eh. Kita boleh minta hutang dia dalam bentuk pahala dia. Sebab tu gini, kalau kita tak mampu bayar hutang orang, okay, kita buat ibadat banyak. Kita buat ibadat banyak, cekera dia akan minta ni. Dia akan minta. Dia akan minta hutang dia dalam bentuk pahala kita. Kita cadel dah. Misalnya kita ngatik 40 juta. Tujuan dia nak bayar hutang dia. Kalau dia minta, ha, hamba memang cadel dah demo. Jadi kita tak panik lah akhirat. Misalnya hoyak dia, kalau kita apabila orang butang dengan kita, kita boleh minta sebab akhirat ni tak ada orang kesian kepada orang. Tak ada orang juru ambil tak apa lah hutang nama tak apa. Dah. Tak cukup so ya neraka dok tunggu. Siapa dia cara? Mak kita minta lagi dengan mak kita. Mak tak ajar saya agama. Kecil. Yauma yafirrul mar'u min akhi mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Di kulli mri'in sya'nu yauma iziyuni eh. Tak ingat dah tukar habis. No. Maknanya pada hari itu orang akan lari daripada orang lain. Apa? Ada hutang. Wa sahibatihi wa bani lari daripada isteri dia. Lari daripada anak-anak. Apa anak-anak nak kutip ni? Tak ajar ambo. Likulli mri'in yau. Wa sahibatihi wa bani. Wa ummihi wa abi lari daripada mak dia. Lari daripada apa? Takut. Sebab itulah kalau kita ada buta tak boleh nak bayar hutang buat ibadat banyak. Cekera bayar hutang neh. Kita minta, kita akan minta tak sedek koyak, tak apa kita sai dua. Allah hamba lepas-lepas. Akhirat insya-Allah hamba lepas. Akhirat nak terjun dari neraka. Kawan ni banyak pahala. Siapa dia tak si minta? Tak ada orang bagi pahala peri-peri. Tak apalah hamba tak si. Tak ada orang lepas hak ni. Hak ni hari akhirat orang paling getih sekali. Memang minta belakang. Ngan adik-beradik pecak. Oh berkira. Mok ayah kata. Dok. Cara dah. Siapa dia nak terjun dari api dengan aku? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اللهم اختم لنا بحسن خاتمه ولا تختم علينا يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.